Ground breaking ya, tentang apa namanya
bekas projek khas blok lah. Ini tentu banyak harapan ataupun yang akan dicapai. Ada sekali dengan gas daripada blok yang kita harapkan supaya bisa kerja bekerja lebih cepat untuk mencapai tujuan yang lebih cepat lagi. Tadi juga sudah disebut oleh Ketua Kepala SKK Migas Mahmid, ya, program mesti cepat selesai dan bisa tunjukkan langsung ya PIF tanpa membuka waktu banyak dari tender. Ini suatu harapan bagi Aceh juga supaya program investasi ini untuk kesihatan masyarakat Aceh khususnya, ya tentunya juga umumnya yang pun dengan pemerintah dan pusat dan pemerintah Aceh sendiri. Ya, ini tentunya akan mengakibatkan kemajuan atau pencapaian untuk mencapai perbaikan ekonomi di Aceh. Katanya bahwa sakit dan tertarik internasional dan terjadi kemampuan. Ya. Bagaimana pengharapan dari Aceh Timur sendiri, khususnya Bapak dan Gubernur Aceh? Ya, pengharapan kami adalah demikian. Ini kita harapkan ini kan tipe A dan tipe kemudian ada yang diperlukan tentunya kita mungkin ada yang canggih dan supaya ini di Aceh Timur ini di bisa kita laksanakan sehingga pasien-pasien yang perlu dibawa ke bandar Aceh dan cukup sebagai sebahagian daripada rumah sakit regional yang telah kita rencanakan. Ini sudah ada bantuan demikian, alhamdulillah, ya, sehingga mungkin nanti pembangunan rumah sakit regional yang memerlukan waktu, ya, masih dalam proses ini bisa kita alihkan ke kabupaten-kabupaten yang lain. Terakhir untuk Aceh sendiri ke depan, apa yang disediakan ke depan untuk Aceh itu bagaimana? Ya, kita harapkan kerjasama yang terus, kerjasama yang baik seperti ini, ya, dan mudah-mudahan ini kita bisa tingkatkan dan malah kita lihat kalau tadi saya berbincang dengan Pak Lokman bahwa bukan hanya di tempat ini, ya, mungkin akan beralih atau apa namanya diperluas ke kabupaten-kabupaten seperti kabupaten Aceh Utara misalnya, di sana juga ladang daripada gas. 3, 2, 1.